Jadi guys, di video kali ini gue bakalan nge-review kemeja dari Brogo ID ya. Ini dia, Brogo ID. Produknya bagus, lembut, nyaman, dan enak. Tapi sayang gue gak bisa pakai produknya mereka. Jahitannya ini rapi banget, pokoknya perfect lah. Cuman sayang ini gak bakalan bisa gue pakai, karena ini nutupin bokong gue. Gue tuh paling gak suka pakai baju yang nutupin bokong gue. Gue tuh pengennya kayak gini. Kayak gini guys. Apalagi, aduh ngangkut. Apalagi nih untuk warna hitamnya, cool banget gitu kan, keren. Dipakai nyaman, adem, dingin. Dan gue jadi benci banget karena gak ada size gue. Pokong gue ketutup, harga segini. Pakai ini, rasanya kayak gue pakai Converse. Dan gue masih akan tetap setia sama Converse. Selain produk mereka nyaman, karena mereka memiliki size badan gue. Dan seandainya si Brogo ID ini memiliki ukuran baju gue pasti bakalan setia juga sama mereka. Cuman sayang, mereka belum tersentuh hatinya untuk memperdulikan orang-orang yang memiliki badan yang 154 doang. Jadi gue bakalan masih tetap setia sama hoodie-nya Converse, sama kaosnya Converse. Ini gue semuanya brand Converse yang gue beli hari ini. Barengan sama dia datang sama si Brogo ID. Cuman sayang, yang si Brogo ID bakalan gue kesampingkan dulu. Nggak bakalan gue pakai karena size-nya itu menutupi bokong gue. Ini sebenarnya lebih ke curhat ya. Lebih ke curhat ke tim Brogo ID. Agar mereka mau gitu lah untuk membuat ukuran minimal S lah. Kalau paling bagus lagi ya XS biar bokong gue nggak ketutup. Gue bakal nunggu produk mereka, tapi selama nggak ada ukuran gue, gak bakalan beli lagi. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.